Sekarang kita masuk teman-teman sekalian, tadi kan efek buruk dari dosa ada. Sekarang apa manfaatnya kalau saya tobat? Kalau antum tobat dapat apa? Keutamaan taubat. Yang pertama, ia akan mendapatkan jaminan surga, dijamin masuk surga walaupun dosanya dulu banyak. Kata ulama, walaupun dia taubat detik terakhir sebelum dia meninggal. Dalilnya surah Maryam, surah nomor 19 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulul jannata wa la yudhlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Tinggalkan dosa-dosanya, dia komitmen dengan keimanan kepada Allah, kemudian dia sibuk dengan amal saleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan sedikit pun. Dalam surah Tahrim, masih di poin pertama, dapat jaminan surga. Surah Tahrim surah nomor 66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang mukmin bersamanya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, dosa-dosa mereka yang dulu mereka buat, diganti oleh Allah pahala. Yang dia pernah zina, yang pernah dia bohong segala macam, kalau dia tobat nasuha, itu Allah ganti menjadi pahala. Dalilnya adalah surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 70. Ini ayat yang mulia sekali, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Renungi baik-baik ikhwan dan akhwat sekalian, jangan cuma sekedar ditulis dan didengar, tapi renungi baik-baik, terapkan dalam kehidupan ini. Mulia sekali Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dosa yang pernah kita lakukan diganti jadi pahala. Al-Furqan surah nomor 25 ayat 70 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka yang lalu diganti Allah menjadi kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa 20 tahun jadi pahala jadi 20 tahun, ini luar biasa. Asal syaratnya tadi, taubat, beriman, amal saleh. Udah selesai, udah ditinggalkan, jangan diulangi lagi. Dalil yang kedua surah Asy-Syura, masih di poin ini ya, diganti menjadi pahala. Asy-Syura surah nomor 42 ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian yang ketiga, manfaat orang taubat mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ini sebenarnya dalilnya yang tadi kita sempat sebutkan ya, surah An-Nur surah nomor 24 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah ya orang-orang beriman agar kalian beruntung. Kata ulama, orang yang taubat nasuha akan beruntung. Kata sebetulnya dosanya sudah dibersihkan, dia taubat nasuha, Allah tidak akan pernah membuat kerugian dalam hidupnya. Juga dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67. Allah berfirman, Al-Qasas 28 ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man taba wa amana wa amila salihan fa'asa an yakuna minal muflihin. Adapun orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal saleh. Ini syarat-syaratnya tadi ya. Taubat, beriman, amal saleh. Maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Artinya
beruntung karena tidak akan dihukum sama Allah, dan beruntung setelah itu kehidupannya tidak akan pernah mengalami kerugian. Kalau ada teman-teman yang sudah mulai hadir pengajian, kemudian masih mengalami ditipu orang, masih mengalami masalah-masalah ini, berarti masih ada dosa yang mengganjal, tobatnya masih belum nasuha. Coba murnikan tobat itu. Keberuntungan dijanjikan di sini. Kemudian surah Hud, surah nomor 11 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin kabir. Dan hendaklah kamu semua meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Yang keempat, dijamin keimanannya dan pahala yang besar. Asal dia istiqomah, orang yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW, dia terapkan, maka dia akan dijamin, asal dia komitmen, keimanannya akan dijaga sama Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 146. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Illa alladhina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang tobat dan memperbaiki dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka telah bersama dengan orang beriman, dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Yang kelima, terbebaskan dari hukuman. Dalilnya adalah surah At-Taubah, surah nomor 5 dan ayat 11. At-Taubah bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum. Wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atauz zakata fa khallu sabilahum. Innallaha ghafurur rahim. Apabila bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab, 4 bulan ini kita dilarang berperang ya, di awal-awal Islam ini tentunya perintahnya. Maka perangilah orang-orang musyrik itu dimanapun kalian jumpai mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah tempat pengintaian mereka. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maksudnya memasuki Islam, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam ayat 11-nya, tadi kan At-Taubah ayat 5 dan ayat 11-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau belajar. Yang keenam, terhalalkan pendapatan haram dari riba kalau dia belum tahu hukumnya sebelumnya. Jadi kalau orang terhalalkan pendapatan haram dari riba ini, maksudnya adalah kalau ada orang pernah KPR rumah dengan riba atau pernah kerja di bank konvensional riba, dia nggak tahu hukumnya, lalu kemudian dia taubat, maka pendapatan dia yang lalu-lalu, mobil, rumah yang dia pernah beli, kalau dia tidak tahu, jadi halal buat dia. Seperti orang sudah terlanjur KPR sekarang, dia tahu hukumnya riba, nggak boleh nih. Maka bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, idealnya lunasi. Kalau nggak bisa dilunasi bagaimana? Tetap lanjutkan cicilannya walaupun ada bunganya. Asal sudah taubat, itu jadi halal buat dia. Asal dia tidak buka pintu riba baru. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِنْ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti, tidak akan pernah berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Semua orang yang sudah tahu riba
dan tetap ngotot, ini hukumannya. Pasti dia akan hidup dengan stres yang berat, mungkin karena penyakit, mungkin karena terlilit utang, mungkin karena gangguan dalam rumah tangganya, pokoknya masalah besar. Dan saya tahu ini ada orang di Jakarta, saya sudah ingatkan, semoga Allah buat dia berhentilah. Sampai anaknya tiap hari, tiap minggu cuci darah, gara-gara pendapatan suami istri dari uang riba. Sudah saya ingatin pada saat umroh ini, gak boleh, haram segala macam. Semoga Allah ya sembuhkan atau selesaikan, asal dia berhenti, sembuh anaknya sebenarnya. Tapi itu yang terjadi. Dan dia stres dengan itu. Puncaknya kalau tetap ngotot maka bisa jadi gila, bisa jadi bunuh diri akhirnya dan seterusnya. Keadaan mereka demikian itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan ini dari Tuhannya, lalu terus berhenti, tidak mau lagi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Ini saksi bahasan kita. Jadi yang lalu-lalu jadi halal buat dia, kata Allah. Asal dia taubat sekarang berhenti, yang lalu sudah. Asal dia tidak tahu ya. Tapi bukan berarti, oh sekarang saya sudah tahu riba nih, tapi saya coba aja deh riba dulu, nanti baru saya taubat. Ini gak boleh, gak masuk dalam masalah ini. Dikatakan di sini, maka baginya yang telah diambilnya dahulu, perhatikan, ada sebelum datangnya, ada terjemahan di situ kan? Larangan. Dan urusannya kembali kepada Allah. Masalah dia bohong, dia jujur, urusannya sama Allah. Allah lebih tahu. Orang yang kembali memakan riba, setelah tahu hukum-hukum ini, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Wa na'udzubika minnar. Yang ketujuh, dijamin baginya rezeki. Asal dia taubat, Allah jamin rezeki. Hujan yang lebat, harta yang melimpah, keturunan yang banyak dijanjikan sama Allah. Kita dengarkan di sini. Dalilnya surah Nuh. Surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Jangan ragu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya dia maha pengampun. Apa manfaatnya kalau taubat? Niscaya dia Allah akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian. Apa manfaatnya hujan yang lebat, teman-teman sekalian? Tumbuh-tumbuhan kita akan subur. Ya. Tanah akan subur, udara akan sejuk. Dan ayat 12-nya, memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun. Dan mengadakan juga di dalamnya untuk kalian sungai-sungai mengalir. Yang ke terakhir, yang ke-8 teman-teman, manfaat orang yang bertaubat. Dijamin, ya, jaminan kekuatan. Diberikan kekuatan fisik, kesehatan, itu jaminan. Dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 52, Allah berfirman. Allah yang maha perkasa dan tidak akan pernah memungkiri janjinya telah berfirman. A'udhu billahi minasyaitan rajim. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Dan Hud berkata kepada kaumnya, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian lalu bertaubatlah kepadanya. Niscaya dengan taubat itu, Tuhan akan turunkan hujan yang sangat deras untuk kalian. Akan selalu subur, hujan turun, lebat. Dan dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian. Kata para ulama, kekuatan fisik, kekuatan harta, kekuatan pikiran. Dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa. Sudah selesai taubat, jangan pernah buat dosa lagi. Udah, istiqomah aja deh. Teman-teman, kalau istiqomah seperti ini, insya Allah, nikmati halal, tinggalkan haram, kerjakan perintah semaksimal, tinggalkan larangan, mati demi Allah masuk surga. Janji Allah gak ada yang salah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pungkiri janjinya. Dan apa yang dijamin-jaminkan tadi semua kita dapat. Istiqomah saja. Pasti akan dapatkan.